Bagi sebagian besar orang, pernikahan bisa jadi salah satu tujuan hidup. Banyak orang yang rela menghabiskan waktu bertahun-tahun demi mengumpulkan harta guna bisa menikahi pasangannya. Namun, ada pula yang terpaksa menunggu bertahun-tahun lamanya menanti sang pujaan hati datang. Baru-baru ini viral remaja 14 tahun menikahi gadis 21 tahun, potret pengantin wanita bikin iri. Seorang remaja 14 tahun asal Kamboja baru-baru ini viral di Facebook lantaran menikahi seorang gadis 21 tahun yang sangat cantik. Banyak yang iri dengan remaja tanggung tersebut karena bisa mendapat gadis cantik. Tapi, ada yang aneh pada pernikahan yang diduga digelar di Kamboja ini. Pasalnya, umur pasangan tersebut terpaut cukup jauh. Menikah dengan wanita yang lebih tua mungkin sudah biasa ditemukan di lingkungan kita. Namun, apa jadinya bila pengantin prianya masih berusia di bawah umur? Baru-baru ini, dunia media sosial Facebook dihebohkan dengan beredarnya sebuah pernikahan beda usia yang lain daripada yang lainnya. Pernikahan yang diduga terjadi di Kamboja tersebut begitu menyita perhatian warganet karena rentang usia kedua mempelai yang mengejutkan. Bagaimana tidak? Mempelai pria masih berusia 14 tahun, sementara mempelai wanitanya berusia 21 tahun. Sebuah akun Facebook bernama Makon mengunggah foto mempelai tersebut pada Sabtu, 9 November 2019, lalu. Dalam keterangannya, akun tersebut tampak menyebut dirinya sebagai bibi dari kedua mempelai. Ia menyebut bahwa pernikahan keduanya terjadi pada Sabtu itu. Tak lupa ia memberikan selamat kepada sepasang keponakannya itu karena telah menempuh hidup yang baru. Ia juga mendoakan agar kedua pasangan selalu diberikan kebahagiaan dan saling mencintai. Bersamaan dengan tulisan tersebut, akun Makor juga mengunggah foto kedua mempelai tersebut. Dalam satu foto terlihat pasangan beda usia itu berfoto bersama sambil membawa sebuah benda berwarna emas. Dalam balutan baju adat bernuansa emas itu keduanya nampak bahagia. Kemudian pada foto berikutnya, memperlihatkan pasangan tersebut mengenakan pakaian bisasa. Dan di tiga foto selanjutnya hanya menampakkan mempelai wanita yang nampak cantik dengan beragam busana adat. Ia juga selalu menampakkan senyum sumringahnya. Melansir dari Lorenjak Bus, usia wanita memang sudah legal untuk menikah. Tetapi, usia mempelai pria lah yang menjadi sorotan banyak warganet. Bagaimana tidak, usia 14 tahun dinilai masih terlalu muda dan juga masih di bawah umur. Bahkan, di usia tersebut, seharusnya ia masih duduk di bangku SMP. Tetapi remaja itu sudah berani untuk menikahi wanita dewasa.